Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mesteng akan mempertimbang cadangan pemberian insentif kepada syarikat makanan dan minuman yang tidak menggunakan plastik sekali guna. Timbalan Menterinya Isnariah Munirah Majlis menjelaskan langkah itu dapat memberi galakan kepada industri tersebut supaya beralih kepada alternatif yang lebih mesra alam. Jelasnya, pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna 2018-2030 setakat ini menerima sambutan baik daripada pemain industri dan orang ramai sejak diperkenalkan pada Oktober 2018. Terbaru, sebuah syarikat tempatan T-Life menyahut saranan kerajaan dengan memperkenalkan cawan tanpa penyedut guna semula sebagai usaha mengurangkan penggunaan cawan sekali guna. Saya rasa pandangan yang sangat baik dan untuk kita menggalakkan lebih ramai company-company yang macam ini untuk mungkin produce diorang punya reusable cups, reusable barangkali containers mungkin selepas ini banyak T-Life saya kira ada pengikut dia sendiri dan dia orang adalah satu FMB yang besar di mana seluruh negara dan ada juga di Southeast Asia yang lain dan negara Southeast Asia yang lain dan saya kira dengan memberikan yang seperti yang dicadangkan saya rasa menggalakkan lebih ramai company akan berserta. Menerusi inisiatif tersebut, syarikat berkenaan mensasarkan pengurangan penggunaan cawan sekali guna sebanyak 500,000 sebulan menjelang tahun hadapan.